Pak Paulus, menurut Anda, dari rangkaian peristiwa kemarin, apa yang Republik ini harus lakukan? Ya, saya pikir yang pertama bahwa semua permasalahan sudah terjadi, ya diperlukan perhatian kita bersama dengan permasalahan ini. Apa yang jadi pemikiran-pemikiran dari segelintir masyarakat yang ada di Papua itu perlu diatensi dan diperhatikan. Bahwa keragaman yang sering kita puji-puji, kita tonjolkan itu bagus, tapi itu ada ongkos sosial politiknya. Harus kita rawat, kita jaga bersama-sama. Dengan jumlah penduduk yang sedikit, alam yang melimpah, itu memang ada perasaan ketidakadil, ya, agak terlambat, ya, harus kita akui. Oleh karena itu, ini harus ada perhatian lebih dan percepatan. Tidak semua orang atau ada pihak-pihak yang memang senang kalau Papua itu ribut dan syukur-syukur lepas. Dari dulu Indonesia ini kan dipecah belah oleh kekuatan asing. Kalau lihat dari akar masalah di Malang kan begitu, karena mereka memperingati merayakan 15 Agustus, yaitu New York Agreement, ya,